Latar belakang. Menurut data statistik terkini, populasi Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa, Badan Pusat Statistik, 2021. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, akses terhadap informasi obat yang akurat dan terpercaya menjadi penting untuk mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Apoteker, sebagai tenaga profesional di bidang farmasi, memiliki peran sentral dalam memberikan informasi obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo et al. 2020 menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam penyebaran informasi obat di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan sumber informasi yang terpercaya dan mudah diakses. Selain itu, penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait penggunaan obat dan efek sampingnya. Penjaringan ide. Berdasarkan kajian inovasi di bidang farmasi, program Apoteker Kutai yang bertujuan untuk berbagi informasi obat dengan masyarakat dapat dianggap sebagai langkah inovatif dalam meningkatkan akses dan pemahaman terhadap obat. Dalam sebuah artikel ilmiah oleh Han et al., 2019, penulis menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi obat kepada masyarakat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi mobile dan platform online dapat menjadi sarana yang efektif untuk berbagi informasi obat yang terpercaya dan berdaya guna. Program Apoteker Kutai memiliki beberapa inovasi dalam berbagi informasi obat. Pertama, program ini mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Aplikasi ini memberikan akses mudah dan cepat ke informasi obat yang terpercaya. Pengguna aplikasi dapat mencari obat berdasarkan nama, kandungan, indikasi, dosis, efek samping, dan informasi lain yang relevan. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur tanya-jawab interaktif, sehingga pengguna dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada apoteker terkait penggunaan obat. Manfaat. Program ini juga menyediakan platform online di mana apoteker dapat berbagi informasi obat dengan sesama apoteker. Platform ini menjadi wadah kolaborasi yang memungkinkan apoteker saling bertukar pengetahuan terkait perkembangan obat, pengalaman praktis, serta pemahaman terkini mengenai obat-obatan. Melalui platform ini, apoteker dapat berdiskusi, berbagi studi kasus, dan memperbarui pengetahuan mereka dalam bidang farmasi. Hal ini mendorong kolaborasi dan pembaruan terhadap pemahaman obat yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan farmasi. Dampak. Program Apoteker Kutai juga akan membangun sebuah platform online yang menawarkan fitur kolaboratif. Platform ini akan menjadi tempat di mana apoteker dapat berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan saling bertukar informasi terkait obat-obatan. Forum diskusi, ruang tanya-jawab, dan sistem rating akan menjadi fitur-fitur yang hadir dalam platform ini, sehingga mendorong terbentuknya komunitas apoteker yang aktif dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan.